Walaupun sedekat berlalu, tragedi MH17 terus segar dalam ingatan. Membawa keluar mayat dan kotak hitam dari Donetsk, timur Ukraine, antara cabaran besar yang berjaya dilaksana pasukan petugas khas MH17. Selain pakar forensik polis dan anggota keselamatan, pasukan itu turut dianggotai petugas media. Ikuti laporan khas disediakan wartawan Muhammad Raswin Setia sempena sedekat tragedi MH17. Insiden tragis itu telah berlalu 10 tahun lamanya. Namun ia tetap memberi kesan mendalam kepada mereka yang terlibat dalam misi khas ke Ukraine. Situasi getir berhadapan dengan sebarang kemungkinan sentiasa terbayang-bayang dalam ingatan petugas media sepanjang hampir sebulan membuat liputan. Kita berdepan dengan cabaran yang mungkin kita tak akan dapat rasa seperti di Malaysia ni. Sebab bila tiba-tiba kita dah dalam van, pintu kita dibuka. Lepas tu dia acu pistol untuk, okay, you all get out. Itu masih bermain di fikiran. Masa tu kita tak rasalah satu nyawa tu memang kita rasa penting. Of course lah penting, semua orang rasa penting. Kita pun ada anak-anak kecil di rumah tu yang kita ingat. Tapi yang paling penting masa tu kita ada tanggungjawab yang kita kena bawa. Dia punya tu kami nak keluarkan kamera pun bila nampak kamera je ada tentera yang akan datang. Tanya apa tujuan, untuk apa? Semua. Jadi dialah yang banyak tentukan dekat mana kami boleh buat, dekat mana yang kami tak boleh buat. Memang sangat terikat masa tu untuk buat liputan. Cabaran besar turut dihadapi pasukan pengecaman mangsa bencana DVI sepanjang misi menyiasat bangkai pesawat dan identifikasi mangsa. Jelas komandannya, Datuk Hussein Omar Han, setiap pergerakan mereka bertugas di lapangan sentiasa diawasi pihak bertelagah yang lengkap bersenjata. Kita dikawal oleh tentera pemberontak yang menghadkan kita punya masa pencarian dan juga tempat pencarian. Di tempat-tempat tu dia tak kita masuk. Tempat yang dia bagi je kita boleh masuk. Jadi perasaan waktu itu satu perasaan yang suspend lah, betul-betul suspend. Apa yang berlaku? Mungkin kita boleh ditembak waktu itu sebab orang perang itu memang zon perang, zero ground. Hasil komitmen dan kerjasama semua pihak, semua mangsa berasal dari Malaysia berjaya dikenal pasti dan selamat dibawa pulang ke tanah air. Sampai di Malaysia, apa yang perlu buat mereka jalankan ritual mereka dan terus terbumikan ataupun diproses melalui kepercayaan agama masing-masing. Dan semua percaya. Semua yakinlah. Itu satu kepuasan yang besar lah. Saya dan juga tim yang lain dan juga JNC yang lain, kita meringankan beban ataupun tanggungjawab keluarga terhadap mangsa ini. Untuk mereka ada satu pengakhiran yang sempurna. Sedekat tragedi MH17, Malaysia bersama negara lain yang terlibat sentiasa berusaha mencari keadilan buat 298 mangsa, termasuk 43 rakyat Malaysia. Tindakan demi mencari kebenaran dan menuntut keadilan bagi mereka yang terkorban sentiasa jadi keutamaan. Muhammad Raswin Setia, RTM.